prioritas. Katakan pertama, klinik atau tempat merawat orang dewasa mungkin tidak mengenal proses pelaporan KIPI karena vaksinasi berfokus pada anak-anak dan wanita hamil. Ini sudah kita sudah rutin, dewasa ternyata kita harus lebih berhati-hati karena pelaporannya mungkin berbeda. Orang dewasa terutama lansia memiliki lebih banyak penyakit komorbid daripada anak-anak. Oleh karena itu insiden KIPI koinsiden yang tinggi harus diantisipasi. Jadi mungkin kita harus pelajari juga kira-kira apa yang sering bisa timbul pada dewasa dan juga lansia. Kemudian interaksi vaksin COVID-19 dengan obat-obatan atau dengan vaksin lain atau dengan produk lain, ini sampai saat ini kita tidak ketahui. Ini pun kita harus tanyakan, misalnya obat apa yang diminum saat ini, sudah berapa lama, dan sebagainya, ini harus di-list pada waktu di meja 2. Vaksin dalam kelompok usia reproduksi mungkin tidak mengetahui bahwa dia dalam keadaan hamil. Jadi ini kita harus tanyakan juga. Ya, slide berikutnya. Implikasi keamanan pada program imunisasi. Jadi pelatihan ini sangat penting untuk menghindari kesalahan prosedur. Ya, karena mungkin mendeteksi responsnya ini agak sedikit berbeda. Apalagi dosisnya, kita harus tahu dua dosis dengan intervalnya mungkin berbeda. Ada yang 14 hari, ada yang 28 hari. Kemudian kalau datang vaksin lain, jangan sampai tertukar. Dosisnya harus benar, intervalnya harus benar. Dan jangan lupa menulis nama, merek dari vaksin, nomor batch atau lot dengan akurat. Ini sangat penting supaya kita bisa menelusuri sebenarnya vaksin apa yang menimbulkan KIPI pada pasien kita. Ya, slide. Jadi isu keamanan ini menjadi sering muncul dalam vaksin massal. Nah, ini kita juga kemarin sudah exercise mempunyai kasus yang menjadi isu di dalam vaksinasi massal. Pertama, petugas tidak terbiasa melakukan vaksin. Mungkin tidak terbiasa melakukan vaksinasi atau terpaksa untuk melakukan karena tidak ada orang, ya udah deh saya aja, padahal dia sebetulnya kurang terlatih atau memang karena terlalu banyak yang datang sehingga buru-buru begitu. Nah, ini hati-hati jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi peningkatan kesalahan imunisasi ini penting sekali, harus diantisipasi. Kemudian juga kelompok vaksinasi memilih usia yang berbeda dengan vaksin rutin, reaksi sampingnya, simpangnya pasti berbeda. Jadi kita harus berhati-hati seperti yang anak pingsan pada anak-anak dan pingsan pada orang dewasa, tentu penyebabnya akan berbeda. Kelompok yang berkepentingan dapat memicu kekhawatiran tentang KIPI. Jadi ini juga kelompok-kelompok yang sudah senewan duluan, ini hati-hati belum apa-apa mereka sudah cemas dulu, dan ini juga hati-hati dalam bagaimana kita menangani hal ini. Juga rumor dan tidak segera diatasi akan menjadi sulit. Maka kalau rumor negatif dengan cepat akan merusak vaksinasi massal. Hal-hal ini perlu dihayati untuk setiap vaksinator yang mengerjakan vaksinasi massal. Ya, slide. Dan ini yang terakhir yang sering ditanyakan dalam pertanyaan-pertanyaan baik vaksinator maupun juga yang akan divaksinasi. Ada yang sudah kita ketahui, tapi ada yang tidak, belum kita ketahui. Jenis-jenis vaksin kita tahu semuanya, seperti tadi saya terangkan. Tapi ada juga tidak diketahui, efektivitas kita belum tahu karena belum dipakai dalam jangka panjang. Untuk 65 dengan komorbid kita belum tahu, pada anak belum tahu, kehamilan belum tahu, gangguan kekebalan juga belum tahu. Kemudian juga bagaimana mengurangi rawat inap ICU, kita sudah jago. Dokter-dokter kita di rumah sakit juga luar biasa. Dan pencegahan terhadap infeksi, pencegahan terhadap kasus parah, dampak pada transmisi populasi, ini yang kita masih harus kaji lebih lanjut. Produk yang aman dan konsisten dalam dosis terbatas. Bagaimana produksi yang aman, konsisten dengan peningkatan skala besar. Mungkin dalam skala kecil kita mengatakan oke, dalam uji klinis, tapi dalam skala besar kita mungkin menemui hal-hal yang belum pernah terlihat. Penyimpanan ultra dingin diperlukan. Nah, ini kita harus tahu bagaimana efek yang kita belum tahu. Bagaimana kalau penyimpanannya tidak sesuai, apa akibatnya.
Kemudian juga reaktogenitas jangka pendek, reaksi anafilaksi jangka pendek kita tahu. Tetapi kalau misalnya kita harus menunda atau subpopulasi dengan morbiditas lansia rentan, apalagi VAID, itu kita masih tanda tanya besar. Ya, slide berikutnya saya kira ini slide saya yang terakhir sebagai kunci yang perlu diingat. Di setiap platform vaksin COVID-19 memiliki profil keamanan sendiri yang unik. Keamanan vaksin harus mempertimbangkan strategi vaksin seluruh serta populasi target. Dan pengetahuan yang baik tentang profil keamanan vaksin dan memberikan informasi kepada penerima adalah kunci untuk mencegah, mengidentifikasi, menghadapi tantangan keamanan potensial yang mungkin. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin saya itu dari provinsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila waktunya terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang diminta adalah memang perkembangan pelaksanaan dari sisi vaksinasi COVID-19. Saya pikir ini sudah banyak berjalan di daerah, tentu saja hampir seluruhnya saat ini juga sudah melaksanakannya. Izin hanya saya membuat highlight, mungkin tidak harus semua karena waktunya juga ini apa sebagaimana tadi amanah dari Dr. Toto tadi the sooner the better, the faster the better, kan mungkin begitu. Terima kasih. Ini saya pikir situasi COVID, saya mungkin tidak menjelaskan lagi. Ini saya pikir sudah teman-teman paham benar. Yang harus ditekankan di sini adalah ini adalah upaya-upaya strategis kita yang salah satunya adalah vaksinasi yang tentu saja merupakan pelengkap ataupun boleh dibilang penyempurna daripada strategi atau metode di dalam penanggulangan COVID-19 kita. Mulai dari pemerintah, kemudian juga masyarakat, tetapi tentu saja ada cara baru breakthrough barangkali yang mungkin bukan untuk menggantikan, tetapi untuk melengkapi, yaitu vaksinasi. Ini saya pikir seluruh dunia juga sudah menggerakkan hal ini. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi catatan bagi kita bahwa hampir dunia banyak sekali negara-negara berlomba-lomba untuk memvaksin warganya. Nah, kalau kita lihatin di sini, misalnya adalah Israel dan Uni Emirat, mereka menargetkan 2 bulan selesai warganya. Kita memahami bahwa Israel cuma hanya 7 juta, Uni Emirat Arab barangkali cuma hanya sekitar 9 juta. Tentu saja mungkin akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi yang tremendous lagi adalah sebetulnya Amerika. Amerika dengan menargetkan lebih dari 1 juta, bahkan yang 4 atau 5 hari yang lalu mereka juga sudah sempat sampai sehari memvaksinasi 1,7 juta warganya. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting, bagaimana caranya barangkali itu mungkin juga bisa menjadi bagian daripada kita. Tentu saja kita juga harus wise juga, bukan sekedar mengejar dan seterusnya, tetapi juga dampak-dampak ini juga memang perlu untuk kita lakukan. Dan Cina pun juga saat ini juga menargetkan sehari lebih dari 1 juta, tetapi dengan warganya yang mungkin akan divaksinasi bisa 5 kali lipat dibandingkan dengan Amerika, maka Cina pun juga mungkin kalau tidak membuat breakthrough, barangkali juga bisa juga 5 tahun. Indonesia dengan situasi yang ada saat seperti sekarang ini, nah tentu saja dengan model yang masih juga awal-awalnya berkembang alot, kemudian dilakukan juga akselerasi dengan beberapa kegiatan-kegiatan massal, maka mungkin juga akan lebih tinggi lagi, lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi di dalam pencapaiannya. Tapi kalau seperti awal-awal pelaksanaan, kita barangkali mungkin baru 5 tahun baru akan selesai memvaksinasi 181,5 juta itu. Jadi ini menjadi bagian-bagian daripada kita, bagaimana juga negara-negara, saya pikir juga solidaritas dunia itu pun juga menghendaki kita juga bisa melakukan vaksinasi warganya bersama-sama. Nah, ini kalau kita bandingkan, yang saya bilang adalah bahwa Amerika pun juga sempat menjadi 1,7 juta tuh untuk diberikan kepada warganya saat 1,7 juta vaksinasi sehari. Dan kita Indonesia masih di bawah dari 100.000. Jadi ini mungkin menurut saya akan menjadi kendala ketika kita juga tidak mampu melakukan akselerasi di dalam pelayanan ini. Saya pikir ini
langkah-langkah strategis apa sih sebetulnya yang perlu untuk kita laksanakan tanpa harus melupakan satu adalah protokol kesehatan, yang kedua adalah prosedur-prosedur standar yang harus kita terapkan. Nah, ini pesan lagi, saya pikir sekali-kali terus mendapatkan, jadi ini adalah bagian juga melaksanakan rekomendasi juga daripada ITAGI, yang salah satunya adalah bahwa vaksin itu menjadi bagian dari public good. Bahkan saat ini pun juga dari pemerintah memberikan atau vaksin itu menjadi sebuah gratis. Kemudian juga ada message juga dari Presiden dan juga menjadi yang pertama untuk divaksinasi. Dan tentu saja 3M menjadi kunci pokok sebetulnya di dalam penanggulangan COVID-19. Karena kalau 3M ini tidak bisa kita lakukan secara bagus, maka 3T pun juga akan rusak sebetulnya. Dan mungkin juga vaksinasinya juga tidak akan sempurna. Dan ini adalah yang diberikan oleh teman dari pagi. Saya pikir ini publik juga sudah dilaksanakan. Kemudian 70% untuk mencapai herd immunity, saya tidak ada 181,5 juta itu juga dilaksanakan. Kemudian juga vaksinasi untuk COVID-19, vaksinnya juga sudah ada, sudah dimulai vaksinasi terkait dengan lansia. Pelayanan dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar, ini juga sudah diikuti. Kemudian tentu saja yang sedang banyak kita bicarakan adalah juga salah satunya adalah KIPI. Nah, ini aspek legal, aspek legal yang sudah kita lansir, termasuk Perpres dan seterusnya, dan juga dengan juga pembaharuannya yang baru ya. Kemudian ada Permenkes terkait dengan pelaksanaan vaksinasinya, bahkan juga ada petunjuk teknis yang mungkin Bapak Ibu sekalian semua bisa di-download di website. Nah, ini mungkin barangkali beberapa hal yang mungkin bisa ditekankan terkait dengan peraturan Presiden ini, yang kalau kita lihatin di sini merupakan penyempurnaan dari Perpres nomor 99 yang terkait dengan pengadaan vaksin maupun juga dalam pelaksanaan vaksinasinya. Nah, ada cukup menarik sebetulnya di sini yang tegas-tegas dilakukan di sini adalah pertama adalah pendataan sasaran dan seterusnya, kemudian kewajiban untuk mengikutinya. Jadi bahwa kita juga semua yang sudah yang setelah ditetapkan sebagai sasaran penerima itu wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Dan ini dikecualikan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, dengan misalkan tadi komorbid yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Kemudian yang tidak, orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran, yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana tadi di ayat kedua, maka dikenakan sanksi administratif. Ini jelas sekali di Perpres. Apa itu sanksi administratifnya? Pertama adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, bansos dan seterusnya, mungkin juga bisa dihentikan kalau memang mereka tidak mau untuk divaksinasi. Kemudian tentu saja ada penundaan dan penghentian layanan administrasi, misalnya KTP lah, macam-macam dan seterusnya, barangkali juga akan dilihatin kalau sudah divaksinasi enggak dan seterusnya. Makanya itu juga dikasih salah satunya adalah sertifikat vaksinasi, bukan hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri maupun di dalam negeri, tetapi setidaknya itu bisa ditunjukkan sebagai bagian daripada administratif di dalam hal pengurusan-pengurusan terkait juga dengan wabah dan seterusnya, terkait dengan sanksi dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bagian-bagian, selain itu juga ada denda. Nah, tentu saja ini menjadi penguat dari kita di dalam pelaksanaannya. Dan pasal 13B, nah ini yang dikaitkan juga tentang undang-undang wabah. Undang-undang wabah itu saja yang selain dikenakan sanksi administratif tadi, kalau menurut undang-undang wabah juga bahkan juga bisa menjadi pidana. Jadi bukan sekedar perdata, juga bisa menjadi sebuah pidana juga, termasuk misalkan menghalang-halangi orang untuk misalnya melakukan vaksinasi dan seterusnya ya. Itu juga bisa dilakukan dikenakan tersebut. Nah, ini adalah beberapa kekuatan-kekuatan regulasi yang kita miliki saat ini untuk mempercepat bagaimana kita melakukan vaksinasi. Jangan sampai juga kalah dengan di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia yang tak seperti ini, negara-negara lain pun juga sangat melakukan vaksinasi secara lebih cepat, lebih tepat, dan tentu saja sesuai dengan prosedur yang ada. Yang lain kita... Nah, ini vaksinnya adalah vaksin yang tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah aman, efektif, dan tentu kalau di Indonesia itu ada halal.
bahkan dari MUI sendiri sertifikasinya bukan sekedar halal tetapi ditambah suci dan halal. Jadi muqaddasun wa halalun ya, ada di situ ya. Jadi tentu saja ini merupakan kekuatan bagi kita teman-teman yang kaum beriman dan saja menjadi bagian untuk tidak meragukan terkait dengan vaksin ini. Selain tentu saja pemilihan vaksin yang sudah diungkap mungkin juga tadi termasuk sebanyak dielaborasi dari yang sebelumnya. Yang lain adalah strategi diplomasi. Nah ini penting karena vaksin itu sangat terbatas juga dan dunia juga berebut, kemudian produksinya masih belum memenuhi kebutuhan jumlahnya yang ada. Nah tentu saja maka dilakukan harus secara bertahap, sembari pemerintah juga harus melakukan diplomasi-diplomasi vaksin. Yang tentu saja ini adalah pekerjaan terutama dari Kementerian Luar Negeri, terutama dan Kementerian BUMN untuk bagaimana agar vaksin itu ada, kemudian kita juga dengan Kementerian Kesehatan juga bagaimana pengadaan-pengadaan dan sebagainya. Jadi ini adalah kerja bareng sebetulnya, bukan hanya dari sisi sektor kesehatan. Dalam pandemi ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya sektor kesehatan sajalah yang bisa bekerja, hanya sektor ekonomi pun juga yang bekerja. Saya pikir ini adalah kesempatan kita untuk saling membahu-membahu untuk bagaimana membangun solidaritas bersama. Kita bisa bilang bahwa ahli kesehatan masyarakat pun untuk saat ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Ahli ekonomi pun juga tidak akan mampu menyelesaikan masalah ekonominya. Tentu saja ini saling tertaut antara satu dengan yang lain yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kemudian tadi yang sudah diungkap oleh Prof. Siri juga nanti ada beberapa juga jenis platform terkait dengan vaksin dan tentu saja ini memerlukan perhatian dari Bapak-Ibu sekalian terkait dengan platform agar jangan sampai karena dua dosis pertama dikasih platformnya misalkan Sinovac yang efektif, kemudian nanti juga berikutnya misalkan diberikan AstraZeneca dan seterusnya. Jadi ini tentu saja ini mungkin juga perlu untuk kita hindari hal-hal tersebut, mungkin merupakan hal-hal yang waspada bagi kita. Nah, ini adalah rencana pengadaan yang ada. Nah, tentu saja nanti ini bagian-bagian daripada diplomasi daripada pengadaan vaksin tadi. Diplomasinya tentu saja bukan hanya ini, tapi juga bersama dunia. Bahkan itulah maka Indonesia juga mengatakan selain membeli langsung, ada juga kerjasama secara bilateral, ada kerjasama multilateral, bahkan juga mengembangkan vaksin sendiri. Kalau dari sisi ini, maka kita bisa melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan pada bulan Agustus, September itu peak season-nya, di mana kita juga mengerjakan hal-hal yang lain. Karena itu memang perlu untuk kita siapkan terkait dengan pelaksananya, karena diharapkan bahwa vaksinasi COVID ini pun tidak akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain termasuk imunisasi yang rutin. Karena itu maka memang perlu untuk beberapa kaitan ini memang untuk menyiapkan juga baik itu dari sisi SDM, dari finansial maupun juga sarana-prasarana. Baik, yang lain ini saya pikir saya langsung saja karena ini adalah terkait juga dengan hanya tujuannya. Tentu saja ketika harapannya ketika kesakitan menurun, kematian menurun, kita sehat, maka akan tentu saja bisa menjaga produktivitas kita. Yang sangat penting adalah produktivitas secara sosial maupun juga secara ekonomi. Ini akan dicapai tentu saja akan jauh lebih mudah bila mencapai tadi adalah herd immunity. Kemudian tentu saja hal ini juga bisa didukung dan akan sukses apabila sistem kesehatan itu pun juga akan dijalankan juga secara baik. Saya pikir hal ini bahwa sistem kesehatan dimanapun juga nampaknya di dunia terkait dengan hal ini kita bisa melihat kerentanan daripada sistem kesehatan. Banyak sekali sistem kesehatan yang ada di negara-negara dunia, mungkin juga termasuk Indonesia, kolaps menghadapi hal-hal seperti ini. Contohnya adalah mungkin yang jauh lebih mudah, misalkan juga bisa kita melihat dari sisi jumlah kematian, jumlah kasus. Kalau jumlah kasus barangkali mungkin juga bisa beralasan terkait juga dengan jumlahnya yang diperiksa dan seterusnya. Tapi kalau jumlah kematian barangkali akan jauh lebih valid, di mana ini juga terutama terkait dengan kematian kan lebih sensitif, lebih valid karena banyak juga dilaporkan dan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan angka barangkali peningkatan kasus dan seterusnya.
Jadi ini adalah bagian-bagian kita, kalau kita lihat tim di sini, maka mungkin juga Amerika pun juga kolaps sistemnya, kemudian juga begitu juga dengan Italia dan seterusnya. Saya pikir ini bagian, bahkan angka kematian misalkan di Amerika, kalau kita lihatin per 1 juta penduduk, bahkan 13 kali lebih parah dibandingkan Indonesia. Jadi ini hal-hal yang dapat kita pelajari bersama-sama untuk penguatan sistem juga ke depan secara lebih komprehensif. Nah, ini adalah kenapa kita juga sampai 181 untuk melaksanakan ini. Tentu saja kita menjadi penting untuk kita memahami daripada herd immunity. Saya salah dulu presentasi. Sebentar, Pak. Terus seterusnya kita lihatin di sini terkait dengan jumlah vaksin yang harus disiapkan. Jumlah vaksin yang harus disiapkan ini adalah 426 juta, 800 ribu yang harus memang disiapkan oleh kita bersama. Jadi tentu ini adalah tugas, bagaimana tugas pemerintah untuk menjamin ketersediaannya melalui mekanisme tadi, adalah diplomasi ketersediaan vaksin, ya. Dan ini adalah jumlah yang akan divaksinasi, ini adalah target. Ya, adapun nanti total populasinya bertambah dan seterusnya, total populasi yang merupakan target itu bisa dilakukan di sini. Adalah salah satunya adalah petugas kesehatan dengan target 1,4 juta, kemudian juga petugas publik yang sekarang juga sudah dilaksanakan, begitu juga dengan lansia. Jadi ini harapannya memang tentu saja ini bisa dilakukan secara lebih masif, ya. Tentu saja tadi apa yang dibilang oleh Profi juga melalui dengan protokol-protokol dan prosedur yang standar. Ini adalah skenario juga kalau kita lihatin terkait juga dengan pembagian-pembagiannya antara Jawa dan luar Jawa dan seterusnya. Kita juga bisa ada total sasaran-sasaran, begitu juga dengan ketersediaan vaksin yang memang agak sedikit complicated kalau kita lihatin, tapi memang yang diharapkan adalah terutama ketersediaan vaksin adalah nantinya bagaimana kita juga melaporkan, terutama mengisi daripada data-data yang kita berikan. Ini tahap kedua juga kita bisa ada yang sudah dilakukan ada di Masjid Istiqlal dan sebagainya. Ini adalah bagian contoh-contoh di mana kita juga punya metode-metode yang juga saat ini juga dikerjakan bersama-sama dengan beberapa model. Modelnya bukan hanya sekedar di layanan, tetapi juga ditambah dengan model di institusi, misalnya ada kita ke BPOM, ada misalkan Kemendikbud yang mungkin juga di situ juga ada klinik-kliniknya, kita juga manfaatkan, tetapi kita bantu di sana. Ada hal yang lain misalnya juga adalah mobile, misalkan di pasar. Di pasar juga kita lakukan juga ke sana dengan membuat yang namanya juga mobile. Saya pikir ini beberapa hal yang mungkin juga perlu inisiasi agar setidaknya kita menjemput bola juga kepada masyarakat. Nah, ini kesiapan-kesiapan saya pikir juga sudah logistik semuanya, termasuk di dalam aplikasi sistem informasi yang mungkin juga bagi Bapak-Ibu sekalian agak sedikit tergendala, karena terus terang ini adalah aplikasi awal, aplikasi pertama barangkali di dalam pelayanan secara masif secara di Indonesia. Oke, kemudian ini adalah pelaksanaan vaksinasi COVID, surat edaran yang juga terkait beberapa perubahan-perubahan yang mungkin saat ini juga sudah masuk dan dimasukkan di dalam juknis. Bapak-Ibu sekalian, ada juknis yang baru yang barangkali itu akan menjadi pegangan kita, yang terutama screening dan seterusnya yang sudah banyak juga dijelaskan oleh Prof. tadi sudah masuk di sini. Dan teman-teman, saya pikir ini adalah bagian daripada perlindungan dalam artian tata cara yang melindungi kita, ya, tata laksana yang melindungi kita semua, baik itu pelaksana maupun juga pasien itu sendiri. Saya pikir kedua-duanya juga bisa kita lakukan dengan membaca juknis. Nah, ini metode yang sudah dilakukan, salah satunya adalah berbasis vaskes, ya, tadi yang biasa. Tetapi tentu saja berbasis vaskes ini akan sulit karena tentu saja lebih banyak pasif, ya. Tentu mungkin juga mengejar kayak seperti apa yang dilakukan di luar negeri dan seterusnya, barangkali juga akan mengalami kesulitan, apalagi kita harus mencapai, misalkan Amerika menargetkan vaksinasi
dengan penduduknya itu 330-an juta itu 6 bulan misalnya. Jadi tentu saja ini merupakan tantangan-tantangan bagi kita. Ya, selain juga tantangan pelaksanaannya, tetapi juga salah satunya adalah diplomasi vaksin itu sendiri. Kemudian yang kedua, basis berbasis institusi tadi, kalau ada TNI, Polri, dan seterusnya, silakan. Kalau tahu memang mereka, tentu saja nantinya bekerja sama juga dengan dinas kesehatan setempat. Jadi misalkan katakanlah di daerah tersebut juga mau dilaksanakan vaksinasi, bisa saja dengan combine. Mereka teman-teman juga melakukan, kayak seperti di, misalkan kita laksanakan di PUPR, PUPR itu penyelenggaranya, juga mereka juga menyiapkan ini dan seterusnya. Jadi teman-teman dari dinas kesehatan barangkali juga terutama vaksin dan penyuntikannya, kemudian juga pendaftaran dan seterusnya. Tapi yang lain-lain mungkin juga dikolaborasikan juga kepada institusi yang bersangkutan. Yang lain, vaksinasi di massal ini tentu saja menjadi juga pilihan apabila juga di daerah-daerah tersebut barangkali juga cakupannya rendah misalnya. Tentu saja mungkin kita bisa lakukan seperti yang dilakukan di Gelora Bung Karno, itu menggunakan 27 akun dari puskesmas dan seterusnya, dan puskesmas sendiri juga membawa vaksinnya juga dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi sebuah kolaborasi yang cukup menarik bagi kita, dan di banyak tempat juga sudah dilakukan untuk lebih meningkatkan. Tanpa kegiatan-kegiatan ini mungkin juga akan kita akan mengalami kesulitan, terutama di dalam mencapai target yang diharapkan bisa satu tahun bisa dicapai. Kemudian vaksinasi juga masal bergerak, ini yang bisa dilakukan di pasar-pasar, seperti kemarin sudah dilakukan di pasar Tanah Abang misalnya, kita lakukan di sana, tetap saja harus melakukan juga protokol kesehatan. Bahkan juga sempat ketika berkerumun terlalu banyak orang-orang, maka juga vaksinasinya juga di stop. Yang menstop adalah polisi. Tentu saja ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk bagaimana menerapkan protokol-protokol kesehatan dengan secara baik, ya. Yang lain ini adalah model-model massal yang mungkin juga mulai dari 500 berapa yang kita tugas, jumlah petugasnya dan seterusnya, ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian yang lain tentu saja ini kalau lebih banyak, ya, kemudian juga sudah dirinci di sini ruang tunggunya berapa kursi, ruang observasinya juga berapa kursi dan seterusnya. Jadi ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman, kemudian kita juga lakukan untuk setidaknya bisa menjadi sebuah pegangan ketika kita juga mau melakukan secara massal dengan target katakanlah entah itu 500, 1000, bahkan juga seperti ini adalah 3000 misalkan. Jadi tentu saja harus kita siapkan, termasuk di dalam adalah posko KIPI ataupun emergency atau ICU mini misalkan yang dilakukan, yang kerjasama juga dengan rumah sakit dan seterusnya. Jadi ini adalah total yang dibutuhkan, misalkan jumlah tenaganya ada 130 dan seterusnya. Jadi ini bagian-bagian daripada yang perkembangan yang akan kita lakukan untuk melakukan akselerasi di dalam pencapaian untuk melakukan vaksinasi masyarakat. Nah, ini model contoh-contoh saja yang sudah dilakukan sementara ini, misalkan dari DIY yang sebelumnya. Walaupun juga DIY sekarang juga akan melakukan juga misalkan vaksinasi di pasar lagi juga di Beringinharjo, saya pikir itu penting untuk kita liatin metodenya, sehingga dengan demikian setidaknya kita juga sudah punya contoh yang mungkin kalau kita akan melaksanakan akan jauh lebih baik lagi, gitu kan. Yang lain ini adalah contoh yang di Surabaya dengan target 4.000 nakes, dan hasilnya pun juga bahkan lebih dari 4.000 hasilnya, dan ini bisa menjadi sebuah contoh untuk akselerasi kita menggunakan dengan ruangan yang besar dan seterusnya. Saya pikir ini hal-hal yang mungkin juga bisa kita pelajari, mungkin juga tentu saja semuanya ada titik lemah dan seterusnya, tapi kalau teman-teman bisa mempelajari ini, barangkali juga ini menjadi bagian yang penting bagi kita untuk meningkatkan. Termasuk di dalamnya ada ICU mini. Ya, ICU mini juga kita siapkan dengan misalkan ada jumlah petugas sekaligus dengan observasinya ada 25 orang. Ya, terkait dengan ini. Jadi ini penting untuk kita laksanakan, dan laporan mereka terakhir bahkan mungkin juga tidak ditemukan juga saat ini adalah laporan terkait dengan KIPI yang berat. Mungkin KIPI ringan barangkali ada, tetapi tidak terlaporkan di situ. Yang lain di Tanah Abang juga sudah dibuka sebagai seremonial kita untuk meningkatkan bagaimana contoh-contoh pelaksanaan juga di mobile bergerak, ya.
Ini juga di UMN, di kementerian-kementerian, mereka juga sendiri yang menyiapkan bangkunya dan seterusnya, sehingga kita datang di sana, dia juga menyiapkan sasarannya. Jadi sasarannya sudah dimasukkan ke dalam e-care. Jadi tentu saja akhirnya juga kita akan memudahkan pelayanan kita akan cepat. Kayak seperti di Amerika pun juga harus menggunakan juga model-model pelayanan-pelayanan yang massal juga dilakukan. Ini juga contoh di sini juga ada mobil ambulan juga kita siapkan dan seterusnya ya. Seperti yang di paling pojok di bawah juga sudah diadakan di situ. Nah, di PUPR juga sama, ini ada di sekitar 5.000 pegawai yang sudah menerima vaksinasi ya dalam waktu 2 hari ini malah ya. Oke, yang lain-lain tentu saja ada inisiasi juga dari melalui drive-thru, tentu saja kembali lagi drive-thru-nya perlu untuk melakukan juga secara standar standarisasi di mana juga yang namanya juga zona observasi dan seterusnya juga tetap harus dilakukan walaupun juga namanya drive-thru. Ini hanya untuk memudahkan mereka, terutama bagi mereka dari Gojek dan seterusnya juga barang ini, tetapi ini memang memerlukan ruangan yang cukup luas, lapangan dan seterusnya barangkali juga bisa dilakukan. Jadi ini yang akan dilakukan oleh teman-teman di Bali ya, dengan teman-teman dari Gojek, dan Gojeknya pun juga ini adalah presentasi dari Gojek. Jadi teman-temannya akan melaksanakan dan seterusnya, jadi mereka presentasi kepada teman-teman di Dinas Kesehatan, kemudian apa-apa dan sebagainya, sudah memenuhi standar protokol-protokol dan seterusnya, jadi ini juga bisa dilakukan. Jadi ada termasuk di dalam antriannya, praregistrasi, registrasi, screening, vaksinasi, sekaligus nanti observasi. Jadi itu ada, dilakukan dengan model begini, tentu saja kita bisa akan memudahkan dengan berbagai banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan di sini. Oke, ini adalah juga contoh tata ruangnya dan seterusnya yang akan juga dilakukan. Ini agar nanti akan menjadi sebuah contoh bagi kita untuk melaksanakan bahwa kita juga bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan, juga dengan observasi dan seterusnya. Saya pikir ini juga menjadi bagian yang direkomendasikan dan oleh ITAGI ya, tentu saja ini menjadi penting dan harus kita laksanakan agar setidaknya apa yang terjadi di sini misalkan KITI dan seterusnya, tentu saja ini harus ada hal yang penting bagi kita terkait dengan hal ini adalah kesiapan medis area untuk P3K ataupun pojok KIPI ataupun juga ICU mini, mungkin juga perlu untuk kita siapkan di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh melihat ilustrasi saja yang ada di negara yang lain, termasuk di sini adalah ilustrasi yang ada di San Diego, Vaccine Super Station. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa mereka juga melakukan dengan model drive-thru, saya lagi presentasi dengan model drive-thru ya. Jadi tentu saja ini yang coba untuk kita ambil juga dengan model kayak seperti ini tanpa harus misalnya tadi ya protokol kesehatan dan seterusnya, ini yang juga perlu di ini. Jadi kalau kita lihatin di sini maka mereka juga disuntik di dalam mobil ya, disuntik di dalam mobilnya mereka, kemudian juga jadi mereka akan antri juga dengan mobilnya. Jadi ini contoh-contoh yang juga sudah dilaksanakan, tentu saja ini harus melalui juga registrasi. Kalau menurut saya memang harus perlu agar ini mengurangi antrian, memang tentu saja registrasinya menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Jadi ini dalam cakupan yang besar, mungkin di dalam sekali pelaksanaan itu bisa 5.000, 10.000 gitu kan, sehari ya, bisa mungkin kita laksanakan dengan model seperti ini. Tapi ini memang perlu diuji coba terlebih dahulu, apakah ini memungkinkan di Indonesia, karena memang kultur kesiapan akan berbeda-beda. Indah di Amerika, belum tentu indah di Indonesia. Apa yang bisa dilaksanakan di Indonesia, belum tentu juga bisa dilaksanakan di Amerika. Saya pikir ini memerlukan kajian yang lebih menarik dan tentu saja uji coba barangkali ya, ini menjadi penting bagi kita apakah memungkinkan atau tidak. Nah, ini yang simulasi yang mau dilakukan di Bali misalkan, contoh ini
contoh ini ya. Jadi ini adalah apa alurnya termasuk dari observasi, ini juga tetap ada di zona 5 observasi kemudian sertifikasi. Jadi kalau ini bisa terjadi maka tentu saja ini juga akan menarik bagi kita dan mungkin akan menambah alternatif yang namanya juga masal ya. Inilah rekapitulasi kita hasil vaksinasi yang sudah dilakukan, tetapi kalau kita lihatin tahap 1 sudah bahkan SDM kesehatan bahkan sudah tinggi ya. Untuk vaksinasi yang pertama itu ada sekitar 107,42% bahkan, jadi lebih dari ini karena target kita sebetulnya untuk apa namanya nakes itu 1,4 karena kemarin juga kita hitung-hitung juga bersama juga dengan yang namanya komorbid dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tentu saja target kita tetap di dalam menghitung target kita menghitung dengan 1,4 juta itu. Ya kalau teman-teman nanti menambahkan lagi maka mungkin juga kita tidak akan tercapai targetnya dalam artian kalau itu menjadikan denominator. Secara keseluruhan kita sudah mencapai cakupan vaksin 6,19%, jadi masih cukup dini kita mungkin di sinilah kita belajar bersama sebelum juga vaksin terutama yang layanan publik bisa dikerjakan secara masif, begitu juga dengan tahap-tahap berikutnya ya. Oke, ya ini monitoring kita. Jadi tentu saja ada kita juga punya beberapa karena memang ada beberapa kendala mulai dari monitoring teman-teman secara manual, ada monitoring yang juga dilakukan dengan BPJS, ada monitoring yang akan dilakukan di dashboard. Yang ini yang sekarang dicoba untuk sama disinkronkan. Karena tentu saja ini menjadi hal yang akan berbeda-beda ketika nanti sistemnya itu tidak sinkronis. Teman-teman terutama dari Kominfo, teman-teman dari BPJS, teman-teman juga dari Pusdatin dan seterusnya ini berupaya untuk agar semua data itu juga bisa masuk dan kalaupun juga datang secara onsite itu juga langsung bisa didaftar dan masuk langsung kepada dashboard. Jadi dengan demikian maka teman-teman kita coba untuk kita hindari untuk mencatat secara manual kecuali memang sistemnya down ataupun juga wifi-nya nggak ada. Jadi itu apa boleh buat mungkin juga terpaksa harus mendaftarkan secara manual berikutnya setelah pelayanan barangkali untuk dimasukkan kembali lagi ya. Oke, ini adalah analisis peserta vaksinasi yang dengan tunda dan seterusnya yang mungkin dijalankan sebelumnya. Tetapi inilah cukup banyak sekali, sehingga dengan demikian misalkan hipertensi ada 20% dan seterusnya. Dengan demikian maka juga ini akan akan mengurangi juga cakupan yang kita akan misalnya yang direkomendasi oleh ITG dengan 70%. Tentu saja tidak akan banyak tercapai terkait dengan hal-hal ini. Maka tentu saja dengan adanya perkembangan-perkembangan baru, saya pikir para ahli juga sudah menyepakati untuk lebih mempermudah terkait dengan sesuai dengan eviden yang ada untuk lebih menyederhanakan. Ya. Oke, itu barangkali yang dapat kami sampaikan terkait dengan vaksinasi yang jelas bahwa kita juga terus bergerak, terutama di dalam pendataan, pendaftaran, agar bagaimana itu juga sinkron dengan pelaporan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga menjaga yang namanya juga diplomasi vaksin. Tentu saja negara berkewajiban di sini untuk memenuhi hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu banyak sekali inovasi untuk penggerakan, tetapi perlu saya garisbawahi tentu harus memenuhi pertama protokol kesehatan, yang kedua juga harus tetap sesuai dengan protap-protap yang direkomendasikan terutama oleh ITAGI. Kajian KIPI dan causality assessment terkait vaksin COVID-19 ya. Dan tindakan khusus untuk causality assessment dan bagaimana kaitannya dengan vaksin COVID-19. Jadi teman-teman nanti saya akan membawakan, ini adalah salah satu slide yang sudah dibawakan di WHO. Jadi ini suatu diskusi kasus hipotetis. Jadi hanya kasus yang belum terjadi sebenarnya. Ini hanya suatu kasus simulasi. Ya, kasus simulasinya seperti ini. Jadi pada tanggal 23 Mei 2021, jadi belum kejadian ya, seorang perawat
datang ya ke Departemen Neurologi di suatu rumah sakit ya, dan dia mengatakan bahwa terdapat kelemahan progresif dari kedua tungkai bawah sejak 21 Mei 2021, jadi dua hari sebelumnya. Jadi pada tanggal 21 Mei itu dia merasakan sakit ringan terkait sensasi kesemutan ya, dari daerah pinggang ke bawah pada saat dia bangun pagi. Kemudian juga ada kesulitan buang air kecil, ada sensasi terbakar ya saat mengeluarkan air kemihnya. Kemudian juga ada urgensi kemih. Kemudian dia mengunjungi klinik setempat pada sore harinya ya, dan diberi resep. Saat itu diberikan metronidazol penghilang rasa sakit, dan pasien didiagnosis sebagai infeksi saluran kemih. Kemudian diberikan juga suntikan untuk menghilangkan rasa sakit. Namun gejalanya tidak mereda, sehingga pada 22 Mei pada saat paginya ia menyadari juga bahwa tidak hanya bisa mengangkat kakinya dengan susah payah, jadi ada kelemahan. Dan kelemahan ini berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk berdiri. Dia juga mencatat bahwa mengalami mati rasa di bawah daerah payudaranya dan fleksi leher yang memicu guncangan seperti sensasi kesemutan pada daerah sakrumnya. Nah, Nona SV ini juga bekerja sebagai perawat di ruang operasi di Rumah Sakit Silver Star ya. Dan dia sudah pernah dites COVID-19 pada Desember 2020 dan dinyatakan negatif. Kemudian juga dia mengalami herpes di daerah mulut dengan luka yang menyakitkan di daerah bibir, gusi, langit-langit ya. Dan juga mengalami demam dan kelelahan, sehingga pada bulan Desember itu dia juga dirawat selama 2 minggu. Namun dikatakan setelah itu ia sembuh dengan total. Dia kemudian menerima imunisasi ya, yang imunisasi kanak-kanak sudah ya, tetapi imunisasi vaksin COVID stop. Ini vaksinnya tidak ada ya, maksudnya ini adalah vaksin simulasi saja. COVID stop pada tanggal 1 Maret 2021 untuk dosis pertama, dan kemudian dosis keduanya pada 20 April. Kemudian dia hanya mengalami demam selama 2 hari pasca kedua vaksinasi, dan demam mereda secara spontan dan normal kembali pasca imunisasi. Nah, dari pemeriksaan fisik pada saat dia datang, dikatakan bahwa kekuatan otot dan refleks ekstremitas bagian atas ya, juga pemeriksaan ada kedua tungkai bawah juga menunjukkan tonus sedikit berkurang. Kemudian terdapat klonus ya pada daerah plantar ekstensor dan pada kedua tungkai bawah bilateral. Kemudian dikatakan juga kekuatan kedua tungkai bawah itu 3/5 ya. Pemeriksaan sensorik menunjukkan sensasi berkurang ya, dan refleks perut juga tidak ada. Hasil lab menunjukkan leukositosis neutrofil ringan dengan sedikit peningkatan LED. Kemudian dari hasil pencitraan MRI, dikatakan sumsum tulang belakang tidak menunjukkan epidural collection atau disc hernia yang diamati, namun terdapat short segment patchy area dengan intensitas tinggi di sumsum tulang belakang cervical pada tingkat cervical 7 hingga D5. Kemudian pemeriksaan membawa fungsi juga menunjukkan bahwa terdapat konsentrasi protein 20 mg per desiliter dengan konsentrasi glukosa 3,6 mmol per liter dan jumlah sel darah putih 10 per milimeter per 3 ya, dengan hanya ditemukan limfosit. Semua investigasi laboratorium lainnya menunjukkan tidak ada kelainan yang menunjukkan penyebab infeksi neoplastik, traumatik maupun autoimun. Kemudian pasien diberikan 1 gram metoprednisolon intravena setiap hari selama 3 hari, diberikan untuk obat-obat untuk mengurangi peradangan dengan cepat ya. Dan kemudian juga dia diberikan diklofenak ya, dan nyeri saraf dengan tablet sertralin atau Zoloft, dan kejang otot dengan tablet gabapentin. Kemudian setelah 16 hari di rumah sakit menunjukkan tanda-tanda perbaikan, bisa mulai berjalan dengan bantuan dan dipulangkan pada 9 Juni 2021. Kemudian dia juga mengikuti pendapat para ahli dari bidang urologi, psikiater, gastroenterologi ya, untuk kemudian juga mengikuti fisioterapi
ya, dan untuk apa mengikuti nasihat untuk manajemen yang lainnya untuk bidang kesehatan. Ini adalah ilustrasi kasus dari pasien kita. Kemudian kita juga harus melihat vaksin apa yang didapat oleh pasien ya. Kita kalau kita lihat di sini ini adalah laporan yang kita buat untuk melaporkan jenis vaksin yang harus yang didapatkan oleh pasien ya. Jadi misalnya brand name-nya apa? COVID Stop. Kemudian pada tanggal mendapatkan vaksin adalah 20 April 2021 jam 10 ya. Kemudian ini adalah batch number-nya ya. Kemudian juga di sini dituliskan nih ya, kapan simptom pertama dimulai, dia pada saat itu adalah tanggal 21 Mei, kemudian dia datang ke rumah sakit pada tanggal 23 Mei, kemudian untuk melaporkannya pada 1 Juni, ya, dan untuk investigasinya dilakukan pada tanggal 2 Juni 2021. Ya. Kemudian ditelaah dulu jenisnya, vaksinnya vaksin apa, kebetulan dikatakan untuk yang COVID stop ini merupakan viral factor tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Prof. Sri di pada awal, pada presentasi awal. Nah, kemudian nanti ditanya juga apakah ada penerima vaksin yang sama dari vial atau flakon yang sama. Ternyata ada. Kemudian apakah juga ada yang mendapatkan, berapa orang sih yang mendapatkan vaksin yang sama pada sesi yang sama ya, atau pada batch yang sama ya, dan di mana didapatkan ya. Mungkin ada pada batch yang sama didapatkan tidak hanya di satu tempat tetapi ada di beberapa tempat. Dan ini adalah bentuk laporan, saya rasa teman-teman di Komda juga sudah pernah melihat ya, ini mirip-mirip dengan penyakit kita ya. Ini versi mereka, jadi dituliskan semua data KIPI karena dia masuk ke dalam KIPI serius ya, sehingga ini juga harus dilaporkan ya. KIPI serius, kita ingat bahwa yang dirawat atau menimbulkan kecemasan masyarakat banyak ya, menimbulkan kematian, kecacatan, itu semua harus dilaporkan, sehingga ini masuk di dalam laporan KIPI serius dan dibuat kronologisnya seperti yang di bagian kanan ini, dibuat kronologis kejadiannya seperti apa. Jadi yang tadi yang saya sudah sampaikan di dalam. Nah, kemudian sebenarnya untuk pelaporan KIPI COVID maupun KIPI yang biasa kita lakukan selama ini, teman-teman Komda pasti sudah terbiasa ya. Langkah-langkahnya sama sebenarnya, karena kita menggunakan format yang sama, kita menggunakan website yang sama juga ya. Jadi kita melakukan juga nanti penilaian kausalitas ya. Seperti kausalitas biasanya ada langkah-langkahnya, ada langkah kelayakan. Kita melihat langkah pertama ini untuk menentukan apakah kasus KIPI ini memenuhi kriteria minimum untuk penilaian kausalitas seperti yang disebut yang lain ya. Sehingga mungkin kita perlu melihat kelengkapan-kelengkapan pelaporannya ya. Kemudian nanti setelah lengkap, kemudian nanti kita bisa melakukan langkah kedua, yaitu mengisi daftar tindiknya. Ya. Teman-teman nanti sudah biasa nih, pernah kita bahas sebelumnya juga. Dan baru masuk ke langkah ketiga, yaitu untuk menggunakan algoritma. Ya. Dimana ini nanti akan melihat tren kausalitas ya, dengan informasi yang sudah diperoleh dari daftar tindik tadi, kita masukkan ke dalam algoritma. Sehingga nanti pada langkah keempat kita bisa mengklasifikasikan untuk mengelompokkan hubungan KIPI dengan vaksin atau imunisasi yang berdasarkan strain yang sudah ditentukan dalam algoritma nanti, apakah ada hubungannya dengan pemberian vaksin atau proses vaksinasinya atau tidak. Ini adalah penilaian langkah pertama, yaitu langkah kelayakannya ya, bagaimana kasusnya, apakah sudah tersimpan datanya, kemudian mengidentifikasi vaksin yang diberikan apa, apakah ada lebih dari satu vaksin. Kalau saya rasa pada kasus COVID ini semuanya hanya mendapatkan satu vaksin kita saja ya, vaksin COVID. Kemudian apakah sudah
apa diagnosisnya cukup valid apa tidak ya, apakah sudah ada data-data yang mendukung ya, kemudian gejala hasil pemeriksaan fisik dan lainnya. Kemudian kita menggunakan seperti biasa definisi yang sudah disediakan yaitu dari Brighton Collaboration. Dan untuk kasus AEC ini yaitu Adverse Event of Special Interest atau KIPK ini biasa, sudah ada juknisnya dan kita sudah memberikan beberapa diagnosis dan definisinya yang sesuai yang sudah dirembuk ya bersama-sama dengan organisasi profesi yang ada di Indonesia. Sesuai juga dengan yang diberikan oleh WHO sehingga teman-teman nanti bisa melihat definisi yang sudah kami berikan di juknis. Nah, kemudian ini adalah langkah pertama yaitu eligibility atau kelayakan. Kita berikan kita masukkan seperti pada pasien ini namanya dimasukkan, kemudian ID-nya, kemudian nama vaksinnya, kemudian apa diagnosis yang ditegakkan oleh dokter yang merawat pada pasien ini, kemudian ditegakkan transversalitis ya, transversalitis transversal. Kemudian apakah sesuai dengan case definition? Ya. Kemudian nanti transversalitis ini nanti kita lihat ada sesuai dengan KIPK yang sudah kita sediakan ya, dan ini sudah ada definisinya sesuai dengan WHO dan SPED juga ya. Dan kemudian nanti kita masuk ke step keduanya ya. Step keduanya ini adalah langkah kedua menggunakan daftar tilik. Daftar tiliknya ini sebenarnya sama seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya ya, yang sudah ada di vaksin safety yang 2018. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya, misalnya pada pasien ini apakah riwayat medis atau pemeriksaan klinis dan atau investigasi menginformasikan penyakit transversalitis. Pada saat itu masih tidak diketahui. Ya. Kemudian apakah ada hubungan kausal dengan pemberian vaksin atau vaksinasi. Kita lihat lagi, untuk produk vaksinnya, apakah ada bukti dari literatur publikasi bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan transversalitis, bahkan jika diberikan dengan proses yang benar. Ini masih tidak diketahui, tapi kita mendapatkan catatan bahwa sudah ada clinical trial yang menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan bahwa vaksin yang digunakan saat ini, yang tadi COVID stock tadi ya, COVID stop itu masuk di dalam daftar yang dapat menimbulkan KIPK. Kemudian apakah ada penjelasan biologis yang masuk akal bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan transversalitis? Ternyata di sini dikatakan tidak ya, tidak diketahui ya, sehingga dan sudah ada juga bahwa secara teoritis memang terdapat kemungkinan bahwa vaksin ini bisa membawa sebagai carrier dari si SARS-CoV ini, antigen SARS-CoV yang dapat menyebabkan transversalitis. Kemudian apakah ada uji khusus yang menunjukkan peran kausal dari vaksin COVID-19? Dikatakan tidak ada. Dan untuk kualitas vaksinnya, apakah mungkin vaksin yang diberikan pada pasien memiliki cacat mutu? Dikatakan pada saat itu tidak ada. Ya. Dan untuk melihat apakah ada kesalahan pada imunisasi, ini kalau kita lihat semua jawabannya adalah tidak. Jadi kemungkinan besar tidak ada masalah pada proses prosedural, ya. Dan juga kecemasan juga ya dikatakan di sini apakah pada pasien ini merupakan respon stres, tidak, ya. Dan nomor 12 juga apakah transversalitis terjadi pada periode jendela yang masuk akal pada pemberian vaksin ini. Ditanyakan. Nah, kemudian masuk ke daftar tilik yang ketiga, apakah ada bukti kuat yang menentang hubungan kausalitas? Ya. Ini pertanyaannya, apakah ada sekumpulan bukti yang dipublikasikan, ya, tinjauan sistematis ataupun dari Cochrane dan lain sebagainya terhadap hubungan kausal antara vaksin COVID-19 yang kita berikan dengan transversalitis? Ternyata memang tidak ada publikasi yang menentang peran kausal. Katakan, jadi ini tidak ya jawabannya.
Kemudian masuk ke daftar klinik yang keempat, yaitu untuk melihat faktor kualifikasi lain untuk klasifikasi. Jadi kalau kita lihat pada pasien ini, apakah mielitis transversal yang terjadi di masa lalu, dia pernah merasakan mengalami mielitis transversal di masa lalu, seperti yang dialami pada masa ini, katakan tidak, ya. Kemudian apakah pasien mielitis transversal yang terjadi masa lalu terlepas dari vaksinasi? Kemudian apakah pernah terjadi pada pasien ini tanpa vaksinasi? Ya, ini dikatakan ya. Jadi ini masih bisa menjadi penyebab lain untuk mielitis transversal tadi, ya. Dan apakah pasien ini memiliki penyakit kondisi yang sudah ada sesuai sebelumnya? Atau faktor risiko yang menyebabkan mielitis transversal dikatakan ada, yaitu dia pernah mengalami herpes pada 2020, ya. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan tidak, kemudian terpapar faktor potensial selain vaksin seperti alergi dan lain sebagainya tidak ada. Nah, setelah selesai semuanya daftar kliniknya, kita akan masuk pada langkah ketiga, yaitu algoritma, ya. Kalau kita lihat pertanyaan yang pertama, apakah ada bukti kuat untuk penyebab lainnya? Katakan bahwa kita lihat untuk yang selanjutnya yang tidak, ya. Jadi apakah ada asosiasi kausal dengan vaksin atau vaksinasi yang diketahui? Ya, jawabannya juga tidak, ya kan? Kemudian apakah ada bukti yang kuat bertentangan dengan asosiasi kausal? Ya, kalau kita lihat juga tidak, dan kita lihat untuk kajian faktor kualifikasi yang lainnya, apakah kejadian tersebut dapat diklasifikasikan? Bisa, ya. Kalau kita lihat nanti kejadiannya ternyata akan masuk karena dia juga sempat pada bulan Desember 2020 juga ada herpes dan mungkin ada riwayat transverse mielitis sebelumnya, maka itu adalah kemungkinan adalah asosiasi kausal inkonsisten dengan imunisasi, ya. Sehingga nanti untuk langkah keempat untuk klasifikasinya, kalau kita lihat apakah berhubungan kausal dengan yang konsisten dengan imunisasi, maka yang A yang warna pink tidak semua, ya. Kemudian kalau tidak tentu masih yang B, masih bisa yang B2, ya, ada faktor-faktor yang memenuhi syarat menghasilkan kecenderungan yang bertentangan tentang konsisten dan ketidakkonsistenan dengan hubungan kausal dengan imunisasi. Sehingga yang paling tepat juga adalah yang C, yaitu hubungan kausal yang tidak konsisten dengan imunisasi, yaitu kondisi yang mendasari atau muncul secara kebetulan atau kondisi yang disebabkan oleh paparan terhadap hal lain selain vaksin. Sehingga ini kita lihat bahwa dalam membuat ringkasannya, dengan bukti yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa klasifikasinya adalah B2, yaitu faktor-faktor yang memenuhi syarat menghasilkan kecenderungan yang bertentangan dengan konsistensi dan ketidakkonsistenan dengan hubungan kausal dengan imunisasi. Karena yang pertama, uji klinis menunjukkan bahwa ada kemungkinan vaksin Oxford tadi, si COVID stop itu, dan terdaftar sebagai KIPK, ya. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan teoritis bahwa vaksin tadi, virus vaksin tadi yang dilemahkan sebagai pembawa untuk mengantar antigen SARS-CoV-2 dan dapat menyebabkan transverse mielitis. Nah, pertimbangan lain termasuk nanti yang C tadi, yaitu kondisi koinsidental yang mendasari atau kondisi yang baru muncul atau kondisi yang disebabkan oleh paparan terhadap hal lain selain vaksin. Dan ini karena bisa, yang pertama bisa jadi penyebab lain untuk terjadinya transverse mielitis. Kemudian juga ada riwayat herpes pada bulan Desember 2020. Dan juga yang nomor tiga, tidak terjadi setelah dosis pertama. Dan ini juga dikatakan ini karena ini di WHO, ya, di kemudian nanti laporan ini disiapkan dengan menggunakan masukan dan keputusan yang dikeluarkan oleh WHO.
Baik, itu mungkin yang pertama, Dokter Toto, apa boleh saya langsung saya lanjutkan ke yang kedua saja, Dok, supaya lebih singkat. Ya, silakan, tapi kalau bisa 6 menit. Ya, insya Allah bisa. Saya bisa. Gak bisa lagi nih, bisa di, supaya saya bisa sharing. Tolong, panitia. Sudah diberi akses, Dok, izin. Oke. Ya. Ini saya sekarang akan mengambil contoh. Ini satu contoh kebetulan dari teman-teman Pemda juga. Ini dari Pemda Bali yang kebetulan saya rasa ini cukup bagus untuk kita sharing bersama. Ya. Jadi ini kalau ini real case. Ya, kalau yang tadi kasusnya kasus hipotetis saja. Ini adalah laporan kemarin MLGD 38 tahun dilaporkan ke Komda, kemudian kita melakukan causality assessment bersama. Jadi masuk pada tanggal 3 Februari 2021 dengan keluhan badan terasa sakit. Jadi pada tanggal 27 Januari mendapatkan vaksinasi COVID-19, kemudian satu hari setelahnya merasakan badan terasa sakit, lemas, dan pusing selama 2 hari. Kemudian 2 hari setelah vaksin berobat ke puskesmas dan diberikan dexamethasone, CTN, antasid, omeprazole, dan celecoxib. 4 hari sesudahnya mulai terasa nafas rasa berat, tetapi tidak ada nyeri dada. 5 hari setelahnya mulai terasa sesak nafas, terutama saat berjalan, kepala sakit, dan badan terasa sakit serta diikuti dengan diare. Tanggal 3, pasien kemudian datang ke UGD Puskesmas, ya, dikarenakan sesak nafas berat disertai batuk, sakit kepala luar biasa, dan dilakukan tes rapid antibody hasilnya reaktif. Kemudian pasien mendapatkan obat dan disarankan untuk kontrol lagi ke poli-COVID. Namun malamnya pasien datang kembali ke UGD karena keluhan sesak yang bertambah dan akhirnya dirawat inap. Ya. Pada ini adalah tanda vital pada saat masuk, ya, dengan SpO2 100% udara luar, luar ruangan. Kemudian ini adalah ringkasan tadi, ya, pada saat datang, itu pasien datang ke UGD, ya, kemudian telah mendapatkan terapi, kemudian pada tanggal 4 juga pasien dinyatakan hasil swabnya adalah positif, ya, dengan hasil case-nya bilateral pneumonia. Kemudian teman-teman dari Komda sudah membuat laporan, ini adalah laporan yang dibuat pada saat yang sudah dilaporkan, ya. Kemudian juga ini yang saya sangat apresiasi dari teman-teman Komda di Bali juga, teman-teman Komda langsung mengumpulkan para ahli di bidangnya masing-masing dan langsung melakukan causality juga, ya, assessment. Jadi dari TS pulmonologi penyakit dalam ini mengatakan bahwa pada pasien kemungkinan dalam masa inkubasi, sehingga pada COVID pada saat pasien mendapatkan imunisasi belum menunjukkan gejala klinis. Kemudian dari teman dari TS alergi imunologi mengatakan vaksin ini sebenarnya termasuk inactivated vaccine, jadi sehingga harusnya tidak menimbulkan penyakit COVID-19. Kemudian dari TS infeksi penyakit dalam, ya, juga mengatakan bahwa ini termasuk inactivated vaccine dan kemungkinan imunisasi dilakukan pada masa inkubasi virus. Kemudian dilakukan penelusuran hubungan kausal, ya, kemudian kita catat, ya, identitasnya, kemudian kapan vaksinnya diberikan, apa diagnosisnya, kemudian apakah diagnosisnya memenuhi definisi kasus, ya. Dan ini adalah hasil penelusuran hubungan kausal, di mana sudah dilakukan causality, ya, apakah terdapat misalnya pertanyaan nomor 1, apakah pemeriksaan fisik dan laboratorium pada pasien mengkonfirmasi penyebab lain. Kemudian untuk penyebab hubungan kausalnya, kalau kita lihat produk vaksinnya dikatakan bahwa di sini tidak terdapat, ya, bukti pada literatur bahwa vaksin menyebabkan kejadian ini. Kemudian juga tes spesifik dan lain sebagainya, jawabannya tidak. Kemudian juga kalau kita lihat
hasil telaahnya, apakah terdapat bukti kausal, asosiasi kausal yang kuat, dikatakan tidak, kemudian klasifikasinya apakah kejadian mungkin terjadi independen dari vaksinasi, apakah kejadiannya merupakan manifestasi dari kondisi kesehatan yang lain, ya, kemudian dan lain sebagainya ini bisa dibaca di sini. Dan kemudian baru kita masukkan ke dalam algoritma tadi. Setelah tadi daftar tilik, ya, kemudian kita masukkan ke dalam algoritma tadi. Kita lihat nanti hasilnya juga setelah kita lihat sesuai dengan yang 4C juga, ya, asosiasi kausal inkonsisten dengan pemberian imunisasi. Sehingga klasifikasi kausalitasnya tadi sesuai dengan yang C, bahwa tidak konsisten memiliki asosiasi dengan imunisasi. Jadi koinsiden saja, terdapat kondisi lain yang terjadi. Konsisten memiliki asosiasi dengan imunisasi, ya. Setelah ditelusuri, terdapat berdasarkan masukan dari expert, ya, kasus kemungkinan pasien ini berada pada masa inkubasi COVID-19 pada saat menerima imunisasi vaksin, ya. Sehingga vaksin yang diberikan juga bersifat inactivated vaksin, sehingga tidak menimbulkan infeksi pada COVID-19. Dan kemudian sudah dilakukan causality assessment bersama PPKP, Komnas PPKP, dan hasilnya memang pasien yang sudah mendapat vaksin COVID-19, kemudian terkonfirmasi COVID-19, maka ini juga masuk di dalam KIPK, ya, Adverse Events of Special Interest. Dan setuju bahwa saat diberikan vaksin COVID-19, kemungkinan besar pasien sedang berada dalam masa inkubasi COVID-19, untuk itu asosiasi kausalnya inkonsisten dengan imunisasi. Dan buat itu kita rekomendasikan untuk vaksin kedua sesuai dengan kondisi saat ini, nanti kita lihat lagi 3 bulan setelah vaksinasi pertama. Pertanyaan izin Dr. Denny, ada juga di daerah klinis COVID dan PCR positif setelah vaksin COVID 2 kali. Ya, seperti mungkin nanti Prof. Sri bisa menambahkan, ya, Prof. Tetapi memang setelah pemberian vaksinasi memang dibutuhkan waktu, ya, untuk terjadinya antibodi yang cukup, sehingga pasca penyuntikan vaksin itu dikatakan kalau hasil yang dari penelitian sebelumnya itu sekitar 2 mingguan paling tidak pasca yang vaksinasi kedua, ya. Jadi kalau misalnya kita baru vaksinasi 1 kali atau vaksinasi kedua baru selesai dan kemudian kita terpapar, itu masih mungkin juga kita menjadi positif, ya. Kemudian mungkin nanti Prof. Sri bisa menambahkan, ya, Prof. Kemudian saya kutip pemberian vaksin kedua 3 bulan. Ini maksudnya? Oh, ini maksudnya jika kasusnya misalnya seperti kasus yang ada di Bali tadi, pasien sudah mendapatkan vaksinasi 1 kali, kemudian ternyata setelah itu terpapar atau terjadi penyakit COVID-19, ya. Maka biasanya kita sebenarnya pada setelah pemberian, setelah mendapatkan sakit, karena kita kan tahu bahwa imunitas itu dapat diperoleh dari 2 hal, ya, dari mendapatkan penyakitnya sendiri, kemudian kita tubuh kita akan membuat antibodi, maupun dengan pemberian imunisasi, ya. Namun setelah vaksinasi, kemudian pada kasus ini dia juga mendapatkan penyakitnya, ya, karena mungkin pada saat pemberian vaksin yang pertama antibodi yang terjadi belum baik, kemudian dia terpapar, atau pada kasus yang terjadi pada kasus ini kemungkinan pada saat dia mendapatkan vaksinasi itu sudah dalam masa inkubasi, sehingga dia sakit COVID-nya. Nah, bagaimana untuk vaksinasi yang keduanya? Jadi vaksinasi keduanya biasanya untuk saat ini, ya, pada saat ini memang kita sarankan pada 3 bulan setelah vaksinasi pertamanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Prof. Si bisa menambahkan, Prof. Ya, jadi memang ini sekarang yang sering sekali menjadi masalah, tapi kita juga harus berhati-hati
melihat jangan sepintas gitu loh. Misalnya di katalognya positif, positifnya apa yang positifnya gitu loh. Ya, jadi kita juga harus hati-hati karena kita harus pastikan dulu bahwa dia sudah dapat imunisasi, kemudian confirm COVID gitu ya. Nah, setelah itu memang betul-betul terjadi, baru kita lihat confirmnya kapan. Gitu, karena kita mempunyai satu apa ya general rules, aturan mainnya ini adalah kalau sudah diberikan vaksinasi, apalagi COVID ini yang Sinovac ini dua kali, berarti dia satu kali, kemudian jarak 14 hari ini yang kedua, kemudian kapan ini antibodinya maksimal? Dua minggu setelah vaksinasi yang kedua. Berarti satu bulan dari vaksinasi yang pertama, itu dua minggu rata-rata. Tapi ada juga yang baru keluar setelah satu bulan, berarti bisa satu setengah bulan dari vaksinasi yang pertama. Itu semua tidak pas, tidak persis ya. Jadi namanya juga ini kan hidup ya. Kalau di dalam manusia itu pasti ada tenggang gitu. Nah, kalau dia kenanya sebelum antibodinya ini maksimal, mungkin dia memang kena antibodi kita memang belum naik gitu ya. Jadi memang ya terpaksa ya, apa namanya, si virusnya tidak bisa dinetralisir oleh antibodi sehingga kita sakit. Atau memang dia kena pada masa inkubasi. Pada masa inkubasi dia disuntik. Nah, misalnya dia sudah dapat vaksinasi pertama 4 hari atau 5 hari kena COVID. Mungkin dia kena COVID-nya sebelum disuntik. Ya, itu namanya dia disuntik dalam masa inkubasi. Atau masih mungkin juga dia memang vaksinnya yang mungkin expired misalnya. Penyimpanannya kurang baik sehingga rusak. Atau expired date-nya sudah kelewat. Itu semua bisa saja terjadi. Jadi kita harus hati-hati di dalam memberikan judgement. Oh ya, ini karena vaksin, nanti dulu kita lihat satu persatu. Tiap kasus pasti berbeda. Jadi ini yang mungkin pesan saya. Kita harus hati-hati di situ. Mungkin itu Dokter Berni tambahan. Baik, terima kasih Prof. Sri, terima kasih Dr. Berni. Jadi prinsipnya adalah dalam analisa kausalitasnya adalah bahwa harus dilakukan kasus per kasus dan benar-benar harus mengikuti 4 langkah penelusuran dengan laporan yang lengkap, sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi dari satu kasus dengan kasus yang lain. Untuk itu, setelah ini barangkali masih ada jawaban dari Dr. Asik. Silakan Dr. Asik. Ya, terima kasih Dr. Roto. Beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin Dr. Asik sudah dijawab, tetapi mungkin kita ulangi lagi. Memang sebagai garis besar saat ini memang vaksin terbatas. Memang secara bertahap, tetapi dan pada Maret April ini juga sudah akan banyak itu, maka kita mentahapkan salah satunya adalah memang pelayanan publik yang jumlahnya akan jauh lebih besar kan gitu daripada nakes. Nah, tentu saja ini akan menjadi pembelajaran kita bagi kita bersama untuk menerapkan strategi. Tadi teman-teman ada mengeluh kami mau melakukan massal, tetapi vaksinnya tidak ada. Jadi tentu saja ini karena vaksinnya memang ini memang hanya digunakan untuk kepada tes yang mungkin juga sudah ada terjadi jumlahnya. Nah, adapun teman-teman ketika juga mendaftar bahwa punya cakupannya ataupun juga populasi yang lebih besar itu lebih besar, saya pikir itu tidak masalah, kekurangan-kekurangan bisa diminta. Tapi kalau tidak, maka kekurangan tersebut kebetulan yang akan datang lagi ini yang untuk publik itu kan juga masih tetap pakai Sinovac, sehingga itu juga bisa dikenakan. Yang penting bagi kami adalah juga sebetulnya logistik pencatatan itu mungkin sama-sama kita isi seperti Smile itu ya, Smile ya, itu juga bisa diisi sebagai bagian dari monitor baik oleh teman kabupaten maupun juga
oleh apa provinsi dan tentu saja dari pusat nanti itu mendasarkan terkait dengan semila itu untuk dilakukan. Karena itu diisi kasus pertama akan menjadi bagian daripada daftar untuk kita mendistribusikan vaksin kepada teman-teman di daerah satu. Yang kedua itu bagian daripada di mana nanti teman-teman baik itu Irjen, baik itu dengan BPKP dan seterusnya itu juga akan melihat itu. Karena BPKP pun juga kita beri linknya sebetulnya terkait dengan pencatatan-pencatatan logistik itu juga. Nah, hal yang sama memang akan banyak bertanya kepada kami, daripada banyak bertanya maka kita berikan linknya agar mereka juga melihat. Karena itu kami mohon teman-teman ketika juga menerima vaksin, setelah menggunakan vaksin dan seterusnya, itu bisa juga diupdate untuk pencatatan logistiknya. Karena ini menjadi penting gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian karena krusial dan karena keterbatasan vaksin dan seterusnya. Tetapi kita yakin bahwa setelah transisi dengan publik ini, kita lagi juga akan diperkirakan akan mencapai sistem sebetulnya untuk kedatangan vaksin itu cita-citanya mungkin pada bulan Juni, Juli, Agustus itu akan banyak, itu akan puluhan juta akan datang. Nah, itu yang perlu untuk kita siapkan. Karena memang kayak seperti gini, jadi nggak bisa ini. Sekarang memang akan banyak teman-teman mau melakukan vaksinasi massal mungkin akan kesulitan. Tetapi kita mempelajari bersama, menurut saya itu. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan vaksin yang ada. Terutama teman-teman di kabupaten mungkin juga bisa merelokasikan antar vaksinkes dan seterusnya yang mungkin masih sisa di situ. Mungkin juga ada di puskesmas, sisa demikian dan seterusnya mungkin barangkali juga bisa direlokasi kepada teman-teman yang mungkin juga kekurangan. Begitu juga provinsi juga bisa merelokasikan untuk di kabupaten kota dan seterusnya. Ini mungkin salah satu cara sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan. Dan saya ingatkan kembali lagi, Sinovac itu untuk saat ini hanya dibolehkan 6 bulan, hanya diperkenankan 6 bulan untuk expired-nya. Sehingga jangan sampai menyimpan vaksin terlalu lama, nanti expired date-nya ketika diproduksi sudah mungkin sisa berapa bulan nih. Kalau kita lihatin dari China katakanlah November, Desember, Januari, paling tidak sudah tinggal 3 bulanan lagi atau 3 ya kan ya, itu juga harus perlu untuk segera untuk teman-teman untuk kita gunakan. Dan mereka yang itu harus dipindahkan ke tempat yang lain. Saya pikir itu adalah mekanisme yang kita menjalankan untuk optimalkan vaksin yang ada sambil tentu saja menunggu ataupun nanti dalam artian vaksin-vaksin yang saat ini juga sedang kita distribusikan kepada teman-teman termasuk di layanan publik dan seterusnya. Saya pikir ini bagian mekanisme dan saya mengingatkan kembali lagi teman-teman yang dengan nakes barangkali tadi juga ada keluhan sudah di ini tapi vaksin keduanya udah ambilkan yang datang karena yang datang itu sama adalah vaksin Sinovac kecuali beda misalkan yang datang AstraZeneca barangkali mungkin akan kesulitan tapi ini vaksinnya yang sama platform dengan yang sama walaupun barangkali yang satunya single dose yang ini multi dose gitu kan tetapi isinya kan sama. Barangkali itu Dr. Toto, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Asik, jawabannya lengkap. Silakan Prof. Sui. Ya, mungkin ini ada beberapa memang yang menanya pertanyaan yang sama, sedikit saya ingin menjelaskan ya, terutama yang untuk anafilaksis ya. Anafilaksis ini harus diketahui betul, jadi kalau misalnya ragu, harus ada dokter di sana, karena yang menentukan harus dokter. Patokannya sebetulnya anafilaksis itu harus ada dua sistem yang kena gitu loh. Misalnya urtikaria sama muntah itu udah dua sistem, ya kan, dari kulitnya dan juga dari gastrointestinal. Hati-hati nih ya seperti ini. Tapi kalau cuma urtikaria tok sedikit misalnya di leher tapi tidak menyeluruh, tidak ada gejala lain, gatal saja, nah itu sih mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi itu harus dokter yang menentukan. Di dalam juknis itu di belakang itu ada jelas sekali, ada gambarnya, ada secara rinci bagaimana mengatasinya. Jadi saya kira ini harus dipelajari betul karena banyak sekali yang menanyakan. Ada yang menanyakan apakah yang kejang harus dikasih adrenalin, yang enggak lah, kejang ya dikasih anti kejang gitu, sebabnya apa, belum tentu anafilaksis. Jadi harus dokter yang menentukan dan dibaca dengan baik. Kemudian juga yang menanyakan lagi interval, ya interval itu kalau pedomannya tidak boleh terlalu dekat,
justru tidak boleh kurang, tetapi kalau lebih boleh gitu loh. Jadi kalau misalnya ketentuannya 14 hari, boleh nggak dikasih 10 hari? Nah itu nggak boleh, karena nanti dia nggak akan naik antibodinya. Kita tunggu betul-betul timingnya tepat untuk kita berikan booster. Jadi kalau lebih malah nggak apa-apa. Nah untuk Sinovac bisa lebihnya sampai 28 hari, tetapi itu hanya dipakai jika memang diperlukan. Karena kalau tidak, karena ini massal, nanti mumpung nggak karu-karuan kalau kemudian datangnya seenaknya saja. Juga ibu hamil, banyak sekali menanyakan kalau ibu hamil memang tunggu saja sampai melahirkan. Tetapi kalau ingin menjadwalkan hamil, ya susah ya kalau menjadwalkan hamil ini, kita mesti dia memang sudah lama menikah, tidak punya anak, kemudian minum obat dari obgyn, yang seperti itu memang kita harus hati-hati. Kita bisa konsultasi pada obgyn. Tetapi kalau dia belum menikah, kemudian sudah punya angan-angan, nanti menikah bulan depan, kemudian saya akan hamil ini, ya itu sih boleh-boleh saja. Tadi ada yang menanyakan calon pengantin. Kalau calon pengantin ya boleh-boleh saja, masih lama untuk menjadi hamil. Gitu ya. Ibu menyusui okay, tidak masalah. Karena kalau ibu menyusui, ibunya antibodinya timbul, antibodinya akan disalurkan lewat ASI, dan itu anaknya ikut imun, itu ada gunanya. Kemudian juga bagian dengan vaksin lain. Kalau vaksin itu vaksin influenza, vaksin meningokokus karena mau naik haji, itu jarak 2 minggu saja cukup. Tetapi jangan kurang dari 2 minggu. Kemudian juga banyak juga yang menanyakan mengenai penyakit kulit ya. Kita harus jelas betul ya kulitnya itu apa? Urtikaria, eritema, ruam, atau apa ini? Atau itu tadi psoriasis ditanyakan, ternyata baru saja keluar ini dari dermatolog. Dikatakan psoriasis boleh diberikan, tapi diawasi gitu. Mungkin itu yang banyak menanyakan tentang itu, dokter. Interchangeable. Jadi kalau sekarang dia alergi terhadap Sinovac, apa boleh nggak nanti dikasih AstraZeneca misalnya? Itu tidak ada penelitiannya. Jadi kita tidak menganjurkan, karena kalau mengganti dengan vaksin lain, dia harus mulai lagi dari nol lagi, nggak bisa melanjutkan. Karena itu dianggap itu tidak ada, kemudian kita mulai lagi dengan nol lagi. Saya kira itu dokter Toto, yang penting saya kira yang lain-lainnya sih. Ya. Terima kasih Prof. Apa yang disampaikan sudah menjawab semua, ada 17 pertanyaan yang ada di chat itu sudah terjawab semua. Memang banyak yang hampir sama. Tinggal ada beberapa pertanyaan untuk dokter Bernie. Jadi kesempatan terakhir untuk dokter Bernie menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir. Sesudah itu karena waktu, kita akan sudahi sesi ini dan akan dilanjutkan ke sesi kedua. Silakan Dr. Bernie untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Baik dok, karena agak banyak saya rangkum beberapa saja ya dok ya. Jadi tadi juga ada pertanyaan, apabila pasien pasca imunisasi mengalami sakit kepala. Sakit kepala cukup berat hingga sampai dirawat. Nah, kita apakah harus dilaporkan sebagai KIPI serius ya? Seperti definisinya memang KIPI serius itu salah satunya bila pasien sampai mengalami rawat inap itu harus dilaporkan sebagai KIPI serius. Jadi harus masuk ya, jadi menyebabkan cacatan, kematian, kemudian juga menyebabkan rawat inap itu harus dilaporkan. Nah, kemudian juga tadi ada apakah setelah vaksinasi nanti bisa tes rapid, tes antigen bisa positif. Jadi mungkin teman-teman harus membedakan dulu nanti apa yang disebut dengan rapid antibody. Rapid antibody itu kan nanti kita melihat antibodinya ya. Jadi yang dilihat IgG, IgM gitu ya. Apakah antibody kita sudah terbentuk atau tidak. Kemudian kalau rapid antigen itu yang kita cari adalah antigennya si virusnya ya, sehingga apakah pada pasien ini terdapat virusnya atau tidak. Kemudian kalau PCR sama ya, hampir sama sebenarnya, jadi si virusnya. Nah, apakah masih mungkin positif? Memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sri, tergantung kasus baik case by case gitu. Jadi apakah setelah vaksinasi kemudian dia tertular pada saat antibodinya
belum terbentuk sempurna sehingga mengalami sakit, sehingga masih mungkin nanti bisa terdeteksi juga ya, baik rapid antibody-nya maupun rapid antigennya masih bisa positif gitu. Jadi tergantung kasus per kasus. Kemudian tadi yang penting juga mungkin sebentar ada satu tadi mana ya lagi ada tadi. Mungkin itu dulu Dokter Toto. Kayaknya tadi Prof Sri juga. Ya baik, terima kasih Dokter Beni. Karena waktu terpaksa kita sudahi diskusi kita siang ini. Apabila nanti memang ada fasilitas dari panitia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya serahkan pada panitia. Mudah-mudahan panitia bisa mencatat semua-semua yang ditanyakan di dalam chat ini. Sehingga hasil dari diskusi pagi ini akan mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih dan beri apresiasi pada para pembicara, Prof. Sri, Dr. Asif, Dr. Berni. Semoga bermanfaat semua dan sesi selanjutnya saya serahkan kepada MC atau moderator lanjutan. Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam penyajian atau penyelenggaraan diskusi ini. Tetapi saya menilai hasilnya cukup bagus dan maksimal, pertanyaan cukup banyak, perhatian dari para audiens juga cukup bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Toto.